you. Salah satu korban dari kuburan tersengat tahun, di mana diketahui beliau adalah salah satu imam masjid di desa Esuk. Termasuk salah satu korban sengatan tahun hingga ke telinga. Bagaimana awal mulanya kejadian ini? Kita kan anu pertama merasa satu-satu ji, tapi langsung banyak terdengar tuh bunyi kayak anu itu kabel mati nih kayak lalat. Waktu itu nang itu sepupu banyak bojes kerumun, langsung lari belakang. Saya anu itu saya bantu yang apa ternyata lebih banyak saya ini banyak saya daripada ini. Hampir kaping saja lebih. Itulah cerita dari korban sengatan tahun yang dimana diketahui adalah kemanakan dari yang meninggal.